bahwa dalam beberapa minggu ini memang kita terjadi peningkatan kasus suspek yang positif di pemerintah Kabupaten Kalimun. Jumlah kasus konfirmasi ada 70, ditambah hari ini dan semalam itu ada 7 sehingga menjadi 77. Kemudian yang masih dirawat 19 tambah 2, karena yang suspek itu sudah posisinya di rumah sakit, sehingga yang sedang dirawat ada 21, ditambah ada 5 yang belum kita masukkan rumah sakit karena baru informasi hari ini, tadi pagi. Hari ini saya memang mengajak seluruh Kapolsek di sini hadir, rekan sekalian, Kapolsek juga ada Kasat Sabar, Kasat Intel, artinya kami betul-betul serius juga terkait ini. Manakala di lapangan kita bersama-sama ya bagaimana menjelaskan kepada masyarakat.